Ya, saya hanya mengatakan luar biasa. Di daerah yang dulunya disebut daerah sangat terpencil dan ditakuti oleh para ASN untuk bertugas di sini, kita bangun sebuah sarana fasilitas kesehatan terstandar nasional. Terima kasih untuk Menteri Kesehatan melalui Bapak Dirjen Yankesmas, Yankes, yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur kesehatan seperti ini. Luar biasa, ini namanya spektakuler. Dan saya senang sekali karena saya seorang tenaga kesehatan, salah satu dokter senior di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bangga, saya senang sekali karena di daerah seperti begini ada sebuah fasilitas kesehatan yang sangat memadai. Daerah ini adalah bagian barat yang sangat terpencil dari Kabupaten Melaka, tapi bangun ada gedung puskesmas semegah seperti begini. Luar biasa, kepala puskesmasnya ada di sini, dekat sini. Tenaga-tenaga kesehatan silakan ke sini. Luar biasa. Ada dokter tidak? Ada, Pak. Ada dokter. Ada dokternya berapa banyak? Ada satu. Bidannya ada berapa banyak? Bidannya ada 11. Bidan 11. Perawat ada berapa? Perawatnya ada 18. Perawat ada 18. Berapa wilayah desa wilayah kerjanya di sini? Tiga desa wilayah kerjanya ada satu fasilitas standar nasional seperti ini. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan Bapak Menteri Kesehatan yang telah membuat kebijakan seperti ini karena mendengarkan aspirasi dari kami. Saya pesan kepada teman-teman kesehatan yang bekerja di puskesmas ini, rawat gedung ini dengan baik, ya, jaga baik-baik, dan teristimewa layani rakyat yang penuh kasih sesuai dengan profesi masing-masing. Tuhan memberkati. Ya Bapak, ini sedikit terkait kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Melaka di bawah kepemimpinan Bapak sebagai Bupati. Apa ada target misalnya 5 tahun ke depan lagi? Target semua puskesmas sudah harus terstandar nasional seperti ini. Itu targetnya. Ya. Dan pembunuhan dokternya itu hanya tahun ketiga semua sudah ada dokternya. Bahkan hampir 20-an lebih sudah pegawai negeri, yang lainnya tenaga kontrak daya. Kita berusaha supaya semua puskesmas itu ada tenaga dokter, perawat, bidan, dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Dan terkendala di sini adalah jalan raya. Bukan karena kita tidak mengalokasikan anggaran, tapi gagal tender sudah 3 kali berturut-turut. Kami akan berusaha supaya jalan rayanya menjadi bagus, sehingga daerah terpencil kita hapus. Karena daerah terpencil itu terpencil oleh karena transportasinya susah dan komunikasinya susah. Dari daerah terdepan, Pak? Ya, karena ini perbatasan dengan Timur Tengah Selatan, dan juga perbatasan dengan Timur Tengah Utara. Kita akan membuat daerah ini menjadi daerah yang tidak terpencil. Inilah Badung Melaka, channel berita, informasi, dan hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.